Bismillahirrahmanirrahim Sal taqona ya Muhammaduhi Muhammad Bani Israila ing wong Bani Israil tabekitan krana ngisin-ngisin Kam ataynahum ing betakon kam ataynahum kam ing biro atayna maringi engsun hum ing Bani Israil kamu tabi lafadz kami ku istifam ya tun Mualliqatusal istifam mu sal, tur, iku nak lekaki lafadz sal anil mafuli sangking maful asa di kangkaping pindu wahya utai lafadz kami ku tani mafulai ataina kaping iku kaping pindu ne maful loro ne lafadz ataina wa mumayyizuha ya utawi mumayyizikam iku min ayatim bayyinah lafadz min ayatim bayyinah bayani min ayatin sangking ayat bayinatin kang terang dhuhiro tin tegesi pertelo kafal gil bahari kaya sigare sikoro wa ing zalil mani lan temurune mana wassalwa lan salwa babadalu monggo angganti Sapa bani israel ha ing ayat kufuran ing kafiran Baman utawi sapa wong iku badil angganti sapa mani amat Allah ing nikmati Allah ay mati perang an kang paring nikmat sapa Allah bi klawan ma Alihi ingatasi man bayani minal ayati sangking bira-bira bukti. Liana krona setuhuni ayat iku sebabul hidayati dadi sebabitutuh. Mimba antima jaduhu ing dalem sawusiyanto teka opo nikmat ing man. Kufran ing kufur. Fain Allah mengkastuhuni Allah iku syadidul angikobi banget nemen seksoni lahumaring man. Zuyinatin paes paes ake lela maring wong akeh kafaru kang bodoh kafir sebaladina ladina min alima kata sangking penduduk Mekah opo al hayatu urip adunya kang namong sedilo wihi kelawan papaes lahiri fahabuha mongko demen sebaladina kafaru ing dunyo bahum halew tabi lela kafaru iku koruna bodongi no ladina kafaru Pina ladinah wong akeh amanu kang bodo iman sepal ladinah. Lefak ori him fakiri amanu. kapilalin kayo sahabat bilal wa amar dan lan amar wa suhai lan suhaib Ayas daji'una una teke keguyu do kekuyu kafaru bihim kelawan al amanu. Koyatang nalan lan bodo gubenteni sepal ladinah kafaru alahim atas al ladinah amanu. malik kelawan bendo waladina utawi yang akeh kita kau buat padha wedi sapa alladina asyir ka ing syirik wa humutawi alladina taqawiku haula'i mengkon manggono alladina amanu Iku fauqahum yang sa'dur alladzina kafaru yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Wa Allahu Allah iku yarzuq padeng rezeki sapa Allah man engkong ngiyas sae kang ngersake sapa Allah ing man bil ghairi hisabin kelawan tanpa hitungan. Airiskan rezeki teke rezeki wasian kang jembar fil akhirat ing dalem akhirat. Abetun dunya utawa ing dalem dunya. Biayu malika. Ing kang biayu malika. Biayu malika kelawan yanto to milikake Allah al-masyhur ing wong kang padha diguyu. Sapa minhum al amwala sakhirina ing pira-pira bondo ne wong kang padha ngina wariko lan pira-pira budake as-sakhirin wallahu a'lam bisawab bismillahirrahmanirrahim sal ya muhammadu tanyakanlah hai muhammad bani israila kepada bani israil tabagitan untuk mengkritik mereka kam atainahum berapa banyaknya yang telah kami berikan kepada mereka. Kam istifamiyatun mu'alliqatu sal anil tsani. kam adalah kalimat istifam atau kalimat tanya yang menaklik lafaz sal dari maf'ul keduanya. Nah, jadi dalam kajian nahwu, ta'liq itu adalah membatalkan amal secara lafat tapi tidak secara mahal. Jadi lafat sal di sini tidak bisa beramal kepada lafat kam, tapi lafat kam masih dalam mahal maful saninya lafat sal. Waya sani mafulai ataina dan lafat kam juga merupakan maful sani dari lafat ataina. Wa mumayizuha min ayatim bayina dan mumayyiznya adalah lafat min ayatim bayina. Ya ini sedikit tentang kajian nahwu. <tuh> min ayatim bayinah berupa tanda-tanda yang nyata atau yang jelas ya jadi kalau kita terjemah dari atas tanyakan kepada Bani Israel berapa banyaknya tanda-tanda atau bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka kafal Bahari bukti nyata itu misalnya seperti terbelahnya laut Ya ini terjadi ketika mereka dikejar-kejar Fir'aun dan bala tentaranya. Wa in jalil wassalwa, salwa dan turunnya mana dan salwa. Nah, ini terjadi ketika mereka kelaparan di padang teh. Babat daluha kufuran tapi mereka eh, tapi semua itu mereka tukar atau mereka balas dengan kekafiran. Bama yubadil Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah aima anama bihi minal, minal ayati li annaha sababul hidayah yakni nikmat berupa bukti nyata kebesaran Allah yang telah diberikan kepadanya karena nikmat seperti itu bisa menjadi sebab memperoleh hidayah mimba setelah nikmat itu datang kepadanya kufron ditukarnya nikmat itu dengan kekafiran fa innallaha syadidul maka sesungguhnya Allah amat berat siksaannya terhadap orang seperti itu. lil ladzina kafaru min ahli makata al Dijadikan indah pada pandangan orang-orang kafir penduduk Mekah kehidupan dunia ini. Bintamwihi fahabbuha. Dengan hiasan semua dunia ini hingga mereka menyukainya. Wahum yaskoruna minal ladhina amanu. Dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Lifakrihim kabilalin wa ammarin wa syuhaibin. Karena kemiskinan mereka seperti Bilal, Ammar, dan Syuhaib. Ayas taji'u nabihim wa yata'alawuna alihim bil mali. Artinya orang-orang kafir itu mengejek dan membanggakan kekayaan mereka kepada kaum muslimin yang miskin itu. Walladzina taqaw asyirka wa hum haula'i fawqahum qiyamah Padahal orang-orang yang bertakwa, yang menjaga diri dari kesyirikan, mereka itu berada di atas orang-orang kafir pada hari kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada siapa yang disukainya tanpa batas. Artinya Allah memberikan rizki yang luas di akhirat kelak. Awit dunya bi malikal sahirina atau rizki di dunia dengan jalan Allah memberikan harta dan budak orang-orang kafir yang suka mengajak itu kepada orang-orang Islam yang dulu suka diejek Maksudnya pada akhirnya Allah SWT membalik keadaan dengan memenangkan kaum muslimin atas kaum kafir. Hingga harta dan budak kaum kafir itu disita sebagai rampasan perang dan berbalik menjadi hak milik kaum Muslimin yang dulu sering dihina-hina. Ya, pemirsa, sekian tafsir jalan kali ini. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang tertipu oleh keindahan dunia ini, namun justru dunia yang Allah titipkan kepada kita bisa betul-betul kita manfaatkan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. <tuh> Ja'alana wa iyyakum min alladheena yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khosatan fid dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin sekian wallahu a'lam bissawab <Sessizuk>